Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Hari Minggu kita main kemana ya? Mio gak tahu nih kak, tapi jangan ke taman ya, Mio bosan. Ayo kita belajar, seperti kak rambut hijau itu. Males ah atau matam, dari hari Senin sampai Sabtu belajar terus, masa hari Minggu belajar lagi? Mending kita ke rumah kak Taiga yuk. Nah, Mio setuju kak. Biasanya kak Taiga ngajak ke tempat-tempat yang seru. Iya benar Mio. Nah, itu kak Taiga. Kak Taiga, main yuk. Ayo main Taiga, main sama Atom-Atom, seru. Eh kalian, kebetulan nih kak Taiga mau main ke tempat yang baru. Wah, gimana itu kak? Pokoknya kalian ikut aja, ayo, berangkat. Asik, Atom-Atom semangat, ayo berangkat. Yuk, gaskun. Tapi Kak Taiga mau ke salon dulu nih, biar lebih keren. Widih, di mana itu Kak, salon barunya? Itu Yuta, di belakang kantor polisi. La 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 la, asik, hari Minggu kita jalan-jalan ke tempat seru. Nah ini dia nih salon barunya, kita berpangkas-pangkas ria. ayo, wih ada tingkatnya juga nih. Oh ini ya, wah keren banget. Nanti Yuta pangkas di sini juga ah. Mia juga ah, biar lebih cantik. La 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 la. Ah, ke atas dulu ah, lihat-lihat ada apa ya di sini. Oh, ternyata di sininya kosong. Dah, mending langsung pangkas. Tereret. Kak, tolong pangkas ya. Selamat datang, Kak. Boleh, silahkan duduk di belakang ya. Oke kak, terima kasih. Asik, rambut baru. Wah, tempat duduknya banyak. Di mana ya duduknya? Ah, sebelah sini. Ayo Yuta, Mio atau Matam, kalian kesini. Lihat nih, bagus. Mau model apa kak? Apa ya? Oh iya, boleh dipanjangin aja gak kak? Maaf kak, saya itu tukang pangkas bukan penyihir. Masa dipanjangin sih? Ada-ada aja nih. Ya udah deh kak, pokoknya rambut yang keren dan gaul aja. Terserah kakak mau model apa. Oke siap. Nah gini kak, kalau gini gimana kak nih? Ya ampun, ini sih kayak rambut abis kehujanan kak. Ganti-ganti jelek banget. Yah oke deh kak, kalau gini gimana nih? Ya, ini masih terlalu sederhana. Ganti kak, ganti jangan gini ah. Ya ampun, kalau gini kak. Ah, ini juga terlalu sederhana. Ganti. Kalau gini kak, nah gini nih. Ya ampun, terlalu lebay ah kak, jelek banget. Ganti. Aduh, kalau gini kak. Waduh, keren sih, tapi nusuk-nusuk ke mata kak. Ganti lagi. Aduh, yaudah deh kalau gini gimana? Nah, ini baru keren kak, makasih ya, udah gini aja. Perasaan, ini model rambut yang baru datang tadi deh. Yah, benar-benar aneh ini cowok, gak apa-apa deh yang penting dapat duit. Makasih ya kak, ayo semuanya kita ke tempat baru yang keren. Ayo, berangkat. Yuhu, ayo gaskun, ayo buruan, berangkat. La 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 la. A few moments later. Ya ampun, jalannya gini amat ya kak, Mio sampai pegal-pegal nih. Iya, Atom-Atom jadi sakit pinggang, aduh. Sabar, sebentar lagi kita sampai kok. Ayo, kita bermain-main. Wih, keren banget. Lihat. Wah, iya kak, keren banget. Kita nginep yuk di sini. Ada tendanya juga tuh. Iya nih Yuta, ini tempat apa ya? Ayo kita lihat-lihat dulu. Wih, keren banget tempat barunya. Wah, keren. Di sini ada tempat tidur sama tempat makan.
Ayo kita nginap, pasti seru. Atau mata mau nginap? Oke, kita nginap. Sekarang kita lihat tendanya yuk. Wah, ada berapa itu tendanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kita lihat. Lalalala. Wah, ada tempat pembakaran, ada tempat santai, ada tempat makan-makannya. Ada kolamnya juga tuh di belakang. Wih, benar-benar keren. Iya nih kak, Sakura School Simulator makin keren aja ya. Iya nih Mio, Kak Tega jadi makin betah main ini. Wah, apa ini nih? Ada tempat santai juga di dekat pohon. Ayo kita coba. Hup. Wah, indahnya. Sekarang kita coba ayun-ayunan. Yuhu, Yuta, Mio, atau Matam, sini kita main ayun-ayunan. Nah, yuhu. Haha, seru banget kak, Yuta suka nih. Iya, Kak Tega juga suka. Atom pengen naik, iya. Ya ampun, Atom, jangan ngalangin dulu dong, gantian. Pengen naik sekarang. Aduh, kalian mah malah rebutan ayunan. Tiba-tiba kok perut Kak Tega sakit ya. Oh no. Aduh, mulus banget. Aduh, Yuta, Mio, Atom, perut Kak Tega sakit. Sepertinya mau melahirkan deh. Waduh, gimana dong kak? Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Gak mau Yuta. Kak Tega udah sakit banget ini perutnya. Aduh, gak bisa turun lagi. Aduh. Sepertinya melahirkan di ayunan aja deh. Sakit. Akhirnya keluar juga. Ya ampun, kasihan banget kamu nak. Wah, selamat ya kak. Asik, punya adik baru nih. Ya, asik, punya adik baru. Hore, Atom suka. Leganya. Nak, kita pulang yuk sekarang mah. Kalian mau nginep atau pulang? Kita mah mau nginep aja ah kak. Masih betah di sini. Ya nih kak, Nya juga mau di sini aja deh. Atom juga masih betah ya. Ya udah deh, ayo nak kita pulang. Ada-ada aja deh Kak Tega, masa melahirkan di ayunan. Oke, teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya. Jangan lupa share juga ya ke teman-teman kalian. Yuhu, terbang!